Okay guys, sekarang kita berada sekarang di XL Mitsubishi guys. Oke, ya ini buatnya XL ada kebocoran ya guys. Ini kebocoran di bawah nih. Kita perlu buka nih atau tepersil. Kemudian buatnya steering cylinder kit perlu dibuka sebab keluar minyak di sini ya. Leaking juga. Nah, ini tiga tempat kita mau buka buatnya hub seal dengan kingpin seal ataupun dengan steering seal kit ya. Kita buka tire dahulu. Guna apa ini, spana ataupun soket, sebab kepala dia ini hilang sudah guys, sudah karat ya. Jadi kita cari jalan yang bila dia apa ini boleh dia buka, kita guna pahat ini macam lah ya, sebab dia tidak ada untuk sangkut kepala dia sudah bulat karena karat dia tebal, dan bila ketuk itu hilang sudah kepala dia. So kita guna pahat lah, dan then kita guna nanti by script ya. Okay, kita nampak di sini memang sudah bulat ya guys, ataupun dia sudah dimakan karat lah. Jadi kita perlu ini macam lah guys, bye-bye script. Yeah,
Sini, itu.